الحمد لله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Semoga kita dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sudah sebulan genap bumi Palestin bermandi darah. Beribu-ribu tan bahan ledakan bom dijatuhkan ke bumi Gaza setiap hari. Hujan peluru kembali menghantui seluruh warganya. Puluhan ribu nyawa yang tak berdosa, kanak-kanak, wanita, orang tua telah melayang menjadi korban peperangan. Allahumma ja'alhum fi syuhada. Semoga Allah menjadikan mereka para syuhada dan tempatkan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah mereka berjuang sebagai wakil bagi umat Islam seluruh dunia berdepan dengan Yahudi laknatullah alaih. Dan kita lihat mereka diseksa, mereka dizalimi oleh rejim Zionis. Mereka tidak ada hak untuk hidup sebagai manusia biasa. Hak mereka dicabuli. Segala penindasan yang mereka hadapi merupakan satu ujian Allah Subhanahu wa taala yang amat berat, yang amat berat ke atas mereka. Allah taala ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya walaupun umat Islam seluruh dunia bilangannya begitu banyak, tapi kebanyakan mereka dihinggapi oleh penyakit wahan, iaitu hubbud dunya wa karahatul maut. Tetapi ada, masih ada lagi segelintir manusia yang Allah Ta'ala pilih mereka itu bangkit ataupun hidup di bumi Gaza untuk tujuan yang satu, iaitu mempertahankan Ardun Mubarakah, iaitu Masjid Al-Aqsa. Kita tengok penindasan yang berlaku, yang dilakukan oleh Yahudi Israel, merupakan jenayah yang besar. Sebenarnya Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini, mereka telah melakukan jenayah bukan sahaja sekarang ini, bahkan dalam sejarah. Mereka membunuh para nabi, para anbiya dan rasul. Mengikut pendapat ahli tafsir yang mengatakan orang Yahudi telah membunuh 12,000 orang nabi. Jadi kita nak tahu kata nabi bagi Bani Israel itu sepengah alim ulama bagi umat Nabi Muhammad. Banyaknya nabi sepengah umat Nabi Muhammad, banyaknya alim ulama. Jadi mengikut pendapat setengah ahli tafsir mengatakan lebih daripada
12,000 orang Nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka juga membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, dan juga usaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi alhamdulillah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyin bighairil haqq. Hal itu terjadi kerana mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Setara nabi orang di Korea wa dirapkan kad leuk ja Allah Subhanahu wa taala เป็น manusia ที่ dii ที่ sut tae ko mai wai ที่ จะ thuk sanghan apatah lagi orang biasa umat Islam di Gaza, mereka itu bukan para anbiya. Setara nabi dia bunuh boleh, orang biasa tak kari. Seolah-olah mereka membunuh penata-penata. Jadi ciwit kong kun rewa manuti macai kun jiw rewa doi cepok kun muslim ni meun pat meun pelan. Ini apa yang dipanggilkan kha lang pau pan, ethnic cleansing ataupun at-tathir al-irqi, al-ibadah al-jama'iyah yang dilakukan oleh Yahudi untuk menghapuskan umat Islam di Palestin dan merebut bumi yang mereka katakan Ardul Mi'ad, bumi yang Tuhan beri ke dia. Pendina tong nanam kau bok wa macai kong kai nok jak kong chao yu Abdul Mi'ad. Kenapa? Karena mereka percaya bahasa mereka itu adalah sya'abullah kul mukhtar nahnu abna'ullah wa ahibba'i. Mereka percaya bahasa mereka itu anak Allah, mereka itu dekat dengan Tuhan, anak Tuhan. Maka mereka boleh buat sewenang-wenang apa mereka nak buat, nak bunuh siapa, maka tidak dikatakan salah. Nah, itu adalah perkara yang berlaku di bumi Palestin. Jemaah-jemaah rahimani rahimakumullah, negara Israel, negara Israel ini sebagaimana kita tahu dibangunkan tahun 1948. Sebenarnya umat Palestin, orang Israel di Palestin ini sebelum pada Yahudi mari itu, umat Palestin kena tindah, kena seksa, kena zalim dah oleh British iaitu Angkrit. Sebab asalnya bumi Palestin ini duduk di bawah kerajaan Uthmaniyah. Tapi dengan kerana kerajaan Uthmaniyah belum selesai, tumbangnya daulah Uthmaniyah, maka negeri-negeri dan terutama negeri Arab ni dijajah oleh penjajah barat, imperialis barat, baik Angkrit, baik Fransis. Adapun Inggeris ataupun British ini dapat bombing Palestin ataupun Syam 30 tahun di bawah pemerintahan Inggeris. Kan khalang tau pan ko kut khun lew. Mana kata hari ini Palestin duduk di bawah Yahudi 75 tahun. Jod lapai kona nan 30 pi. Umat Palestin duduk di bawah Inggeris pun tak beza juga zalimnya mereka. Kira-kiranya 100 tahun dah. 100 tahun dah campur di bawah Inggeris 30 tahun, bawah Yahudi 70 tahun, 100 tahun di bawah apa lagi pemerintahan kufar.
Inggris, Nasrani juga jahatnya mereka. Nah, mereka igat kaum-kaum pemuda yang lawe tentang mereka. Igat gi jemua tengah pada pasir dengan tidak ada apa makan ni. Bermula berminggu-minggu. Duk pernah pada pasir jemua panah. Hak mati-mati selalu. Dikatok dengan kepala dengan tukul. Dengan kapok. Dan dengan tapak bedih dan sebagainya. Rumah mereka, kampung mereka, kampung-kampung mereka dibakar api. Perempuan mereka dirogol. Itu Inggris Nasrani. Lepas pada Inggris, memang orang Yahudi ni dia nak kepada bumi Palestin. Pertama kali dia pergi minta kepada, semasa tu sultan yang terakhir Daulah Utsmaniyah ialah Sultan Abdul Hamid. Yahudi dia nak bumi Israel, dia minta beli kepada Sultan Abdul Hamid, minta sewa dulu. Ustaz Abdul Hamid kata, selagi mana saya menjadi khalifah, bumi Palestin sejengkal pun tidak saya serahkan kepada siapa pun. Kerana bumi Palestin adalah milik, bukan milikku, bahkan milkul ummatul Islamiyah. Raja Sultan Abdul Hamid, raja ataupun Sultan Utsmaniyah yang terakhir, dia tak terima tawaran orang Yahudi nak beri duit sebanyak mana sekalipun. Tapi Sultan Abdul Hamid kata, aku tak jual walaupun sejengkal tanah Palestin. Kerana tanah Palestin adalah tanah wakaf, bukan milik aku, tapi milik umat Islam sedunia. Lalu tu ni kuat keng Yahudi. Kolekan kekan kau yang konspirasi kan somruruam kip kerja cekon lom. Sultan Abdul Hamid akhirnya berlaku peperangan dunia yang pertama, yang kata ahli sejarah kata orang yang mencetus peperangan dunia yang pertama adalah Yahudi, dan dia heret Sultan Kerajaan Utsmaniyah geduk dengan Jerman, akhirnya kalah perang. Maka di situ Palestin dijajah oleh Barat kerana tumbangnya Daulah Islamiah, Khilafah Islamiah yang dulu duk jaga, duk panggil orang duk caroha dunia Islam. Perangkang kong jiu yap yun man. Dah kalah Utsmaniyah, dan sejak daripada itu Inggeris masuk duk dalam Palestin, dan Inggeris lah ataupun British lah yang membuka jalan kepada Yahudi kerana dapat bayaran. Yahudi bayar kepada Inggeris pembelian dah dengan jumlah yang besar, dah jual tanah. Apa yang mikan deal, mikan khai lew rawang Angkit kap jiu. Sebab itu Inggeris duduk di Palestin, dia buka jalan. Tunggu dah eh, we are Yahudi duduk di Eropah, di mana-mana hijrah mari di Israel. Itu belum prakat penurat juga di tangkan naik di 1948. Dan orang Inggeris lah yang duk training fuk orang-orang Yahudi dengan fuk naikkan cai awun leko naikkan khalang pauhan cao muslim Palestin. Inggeris wis jatuh mu nak gi bedih lek malam nak gi kapung mana gi bakar kapung mana wis jatuh. Jadi Inggeris juk mengelang. Lepas pada Inggeris tubik, maka pada tahun 1948 tertegaknya negara Israel dah hingga ke hari ini. Dan pada tahun tu juga dah naipi nengpan tahun 1948 tahun yang ele, tahun yang prakat dah tumbuhnya negara Israel. Umat orang Palestin tong kelai pen puh upayok praman 800,000 kun. Sekaligus jadi orang pelari, kena jadi puh upayok pergi kepada Jordan, pergi kepada Lubnan dan negeri-negeri lain. Dah, dan ada pergi hunuh, pergi kepada Gaza dan sebagainya.
500 kampung deh toh dimusnah dan ratusan ribu yang gugur dibunuh oleh Yahudi. Itu dinamakan Nakbah al-Ula, malapetaka yang pertama yang tidak ada pernah, tak pernah berlaku dalam sejarah Palestin, yang mana dalam pada masa yang sebentar tu dah orang jadi chau Palestin ni rai tiu nah dalam jumlah 800,000 kun 800,000 hadza nakbatul ula dah di situ. Memangnya orang Yahudi ini bukannya nak negeri Israel yang ada pada hari ini. Di Palestin, di Israel, di rata separuh jiu ni. Panti hak dia ni bukan panti lon ni. Mana kata dia nak banyak lagi. Dah bukan saja Palestin, dia kata Israel kubra minan nail ila al-furat. Ket kong Israel kubra yonno sang apa panggil maha Israel. Dah Israel pandin jai greater Israel from Nile to Euphrates. Dah minan nail ila al-furat, mana kata dah Mesir. Mesir juga yang nak ambil. Karena dia dakwa kata dia tu pernah duduk di Mesir dulu. Dan ayat Quran yang turun ataupun Nabi Musa pernah mengambil wahyu di Bukit Tursina. Watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Di Bukit Tursina. Duduk di mana? Di Mesir. Tepat hak Nabi Musa al-makan allazi Nabi Musa tu berjumpa dengan Allah Subhanahu taala, takallam Allah Subhanahu taala. Allah kallam Allah Subhanahu wa taala, yani fi Tursina. Jadi orang Yahudi dia kata Mesir juga akan menjadi satu zuan kong Israel naik pai pahna. Minan Nil ila al-Furat, dan daripada sungai Nil kepada Furat juga sungai Euphrates di Iraq. Menentang Iraq, Mesir, Jordan, Suria, Palestin, semua inilah dalam rakamnya, dalam perancangnya orang Yahudi. Kalau kita tengok bendera Yahudi Israel, ada garis dua hak atas sifah warna biru, ada dua garisan, yaitu sungai Nil. Yang di bawah sungai Furat dua songki, dua garis itu adalah sungai bawah satu atas satu, itu sungai Nil dan Furat. Dan di tengah tu ada bintang Pak Nebucu pendahuk cek Dao David. Mana kata negeri-negeri yang dia nak negeri negeri hok cek, maksud tengok hok partai ที่ kau tongkan ya jadi เป็น Israel. Sanilah Mesir, Palestin, Lebanon, Suria dan Jordan dan suandeng kong Iraq. Apa yang nak Iraq? Sebab yang kata Nabi Ibrahim tu asal daripada Iraq, daripada Babylon, hijrah daripada Babylon ke Palestin. Sebab tu negara Arab bukanlah duduk boleh duduk tidur lena. Bukan Gaza saja yang nak tamlai, bukan ataupun Tepi Barat ataupun West Bank saja, bahkan negeri-negeri Arab di sana tu akan menjadi suasana satu daripada Israel. Apa panggil apa Israel Kubra, Greater Israel. Itu tujuan mereka. Dah. Tapi walau bagaimanapun dah, itu kehendak mereka. Dah. Apa panggil nak lawe dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin. Tinggal persoalannya. Apa boleh orang Yahudi ini dia zalim pin menut mana? Apa dia boleh bunuh-bunuh orang Islam tidak ada peri kemanusiaan? Apakah rojok ke mereka kitab mereka? Israel ada kitab dia.
Kita sudah tahu kan kebanyakan ini kita tahu kita orang Israel atau orang Yahudi ini bakal kitab Taurat. Sebenarnya kitab Taurat ni mereka tidak turut mana, tapi ada kitab yang mereka buat mari semula syarah kepada Taurat dan ditulis untuk hawa nafsu mereka, iaitu kitab Talmud. Kitab Talmud hajarannya. Saya nak baca sikit. Ada yang terjemah kepada bahasa Thai. Termewa prajau ca sang puti mi chai yiu khun ma ka tam. Puok kau ka yang pen sat nai rang manut. Dalam kitab Talmud, walaupun tu hewan orang bukan Yahudi ni rupa manusia, tapi kita semua ni adalah habinatang di dalam rupa manusia. Kitab dia ni, kitab yang hajar orang dia menjadi sutong, menjadi cai kuam nurang, jadi pengganas. Taha puok tang kin gap pu ti mi chai yiu, man ko meun gap kin gap sunak. Kalau mu makan nasi, makan gapa orang bukan Yahudi, mana kata mu duk makan dengan seekor anjing. Penti alumat hai au rang kai la chiwit kong pu ti mi chai jiu. Boleh dia nak bunuh orang yang bukan Yahudi kerana mereka itu bukan manusia. Aku benarkan. Jadi dia tengok kepada kita ni walaupun dah rupa malak, tapi orang Yahudi menganggap kita sebagai binatang, al-hayawanat, khinzir, mata yang cemar. Sebab tu dia bunuh boleh. Dan ada patri kata bunuh bukan Yahudi ni, bukan bunuh boleh saja, bahkan boleh pahala pula. Kalau kita kat sepengah bunuh cicak dah, habis tu dia nak bom masake, nak bom budak, tidak ada peri kemanusiaan. Kerana akidah dia, kita dia sendiri yang hajar dia lagu tu. Sebab tu Tuhan suruh kita baca dalam semayah ghairil maghdubi alaihim. Boleh jadi kita tak tahu, kata Tuhan suruh kita lindung. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Ghairil maghdubi alaihim, Tuhan suruh kita jauh daripada jalan orang yang Allah Ta'ala murih, Allah Ta'ala marah. Ada tafsir kata al maghdubi alaihim di sini iaitu Yahudi, jahatnya Yahudi. Apa yang nak khat lewat jen, dia boleh khalang pautan. Sebab itu di Gaza sekarang ini, walaupun bangsa-bangsa bersatu, ada UN, ada gapa pun, dia tak heran. Pok kau tongkan cita kencat cao Palestine hai sin san. Kalau pok-pok Gaza hijrah ke Mesir boleh, tapi kalau tak saya hijrah, aku boleh bunuh pok mereka. Bunuh boleh, kerana dia tongkan cita khalang kaupan mai hai ni cao Palestine. Kalau ada pun orang Palestine yang duduk dalam Israel, yang pergi jensiah, pergi apa yang sancang Israel kami, tapi tong mai kena 20%. Ada orang Arab yang jadi apa yang duduk dalam Israel, pakai pasport Israel, gambar Israel ada, tapi apa yang tukulun. Sebab itu maka kita tak peliklah bagi mereka, waktu boleh mereka membunuh dengan tidak ada kesiablah. Dan satu lagi sebelum kita nak sudah khutbah pada minggu ini, kita kena sedar bahawasanya sekarang dan ini Allah Ta'ala duk tunjuk kepada kita dan kepada dunia. Tuhan nak tunjukkan bahawa Tuhan nak berpung, Tuhan nak cat kercat nakak pamcua kong Yahudi. Dengan adanya hekan dan ini peria di antara Hamas dengan Israel ni, buat we orang masyarakat dunia mata cerah. Di Eropah dulu, di Eropah Makkah ni, pertabahan senapsum Israel, suanjai prajajon ko senapsum Israel. Tapi kang ni ni, pertabahan senapsum Israel, tapi prajajon suanjai lukun ma senapsum Palestine. Orang yang orang Nasrani sendiri, orang bukan Islam sendiri, bangun di Eropah, dia panggil di Angkin, di Perancis, di Jerman dan di mana-mana saja.
ดาเลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาลัยชั้นนำที่สุดเนี่ยเพราะมหาลัยเดียวกันมหาลัยนมสาตุดาเลดุนีโอนี่ฮาร์วาร์ดของอเมริกาดูลูตัดบัสนงาปลาจ้าบางุ่งบุยสกังเงะเด็กกับดาเปลสินสังเกตแล้วนี่นักศึกษาบางแบ่งออกเป็นสองฝ่ายขนาดฮาร์วาร์ดเนี่ยปลาจ้าตู้เบ้ตัวกลุ่มสัตว์กลุ่มสองของอิสราเอลสัตว์กลุ่มสองของปาเลสไตน์ jadi kredit hok kredit oh Yahudi hoyo de kata dia ni orang yang apa raksa tipah suka kepada demokrasi pacahan petai tu head bungko lah saya kacang nakan do jepok lok tawan tok Amerika dan Angkik Fransi ti chok uat nak uat nawa เป็นประเทศที่มีความศรีวิไลในด้านประชาธิปไตยในด้านมนุษยชนในด้านการเคารพสิทธิของคนอื่นแต่หลังจากเหตุการณ์นี้ดูแฮร์ล็อกกระชากหน้ากากว่านี่คือจุดล่มสลายของอารยธรรมตะวันตกมุตาซาเดอร์อากาตอมมุ่งชอบประชาธิปไตยมุ่งรักกับสิทธิมนุษยชนแต่งอจอตอดีปลาเซงล่ะมุงอะไรล่ะผมโบหงผมดุสตาแอบอ้างประชาธิปไตยแต่คุณสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของยิวตัวแทนอุตุนิยมดุนียออัลฮัมดุลิลลาห์วะลาบุซีเอ็นเอ็นได้ดูรายงานkepada ได้ยมลอยมันยมลอยฮิโอเกย์ฮอดีแต่ดุนียอสการ์เดียวปังเงยโลกข้อมูลข่าวสารบานยอโอเกย์โอเกย์คาเฟ่โอเกย์โอเกย์โอเกย์คริสเตียนดิลี่ยังมาสู่อิสลามคานอpergi hamah dengan Palestin, dengan Yahudi, dengan Israel. Fok dia nak tahu, nak kaji. Dah, hatta orang-orang siya sendiri pun kita tengok, walaupun TV siya, dah, seru kong Thai ni sonjai, lepas, jatang kun Yahudi, kerana, sonjai lah, kau ni, japlai macam CNN, macam BBC, dah, kau siya ni, kuali, mi kama, kukokan rai Hamas. Tapi banyak seru kong siya ni, mula tak sewang. Ini pun perakuan, lepo galu dah Israel atau galu Hamas, cai game jujur, pergi-hari direi-rei, dah Israel akan kalah. Ya, kalau sini amal sabiru wara wasabiru wara itu, kena sabar, cai game jujur, lah, berdeh, dah, apa panggil cai sesuatu kongkang robek kongjul, eng ma kah mut, eng jung kah ya. เองแย่ฆ่าตีเองหนีฆ่าตามอันนี้กลยุทธ์การรบแบบกองโจรใช้ในสงครามเวียดนามที่สู้กับอเมริกาแล้วก็อเมริกาก็พ่ายแพ้ในเวียดนามตอนนี้กำลังถูกใช้ในปาเลสไตน์ในกาซาเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมลันตัรฎาวะลันตัรฎาอัลยะฮูดวัลนัสรอฮัตตาตัตตะบิอะมิลตะกุมศอดะกัลลอฮุลอะซีมบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานุลอะซีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم اللهم اجعلهم في الشهداء اللهم اجعلهم في الشهداء اللهم اجعلهم في الشهداء
Allahumma aizal islam wal muslimin wa damir adaaka adaa ad-din wa ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala muslimin wa ali kalimataka ila yawmiddin. Allahumma arfa' anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsha wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasatan wa min buldan muslimin ammah innaka ala kulli shay'in qadir. In Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi al-asqam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa nahya 'anil fahsya'i wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.